5 aturan yang diharapkan oleh trainee Big Hit Entertainment menurut BTS dan Cemura Bay Together. Semua perusahaan K-pop memiliki aturan tertentu yang mereka harapkan diikuti oleh trainee mereka, dan Big Hit Entertainment tidak terkecuali. BTS dan Tomorrow X Together cukup vokal tentang aturan yang diharapkan untuk mereka ikuti ketika mereka menjadi trainee. Berikut adalah daftar beberapa aturan yang diharapkan diikuti oleh trainee Big Hit Entertainment. Yang pertama, mengelola tubuh mereka. Selama siaran langsung, Subin dan Yeonjun Tomorrow X Together berbagi bahwa ketika mereka masih trainee, mereka harus mengatur tubuh mereka. Jadi, mereka terus-menerus berolahraga dan tidak diizinkan untuk makan makanan tertentu. Dalam siaran langsung itu, Subin dan Yeonjun duduk dan menikmati makanan lezat yang mengingatkan mereka akan masa lalu. Selama masa trainee mereka, mereka melanggar aturan Big Hit Entertainment hanya untuk mencicipi makanan yang sama. Saat mereka mengunyah jokbal atau kaki babi, hal itu memicu kenangan bagi Yeonjun. Dia berkata, "Karena kita sedang makan jokbal sekarang, koridor." Subin segera tahu apa yang dimaksud dengan bersemangat menepuk pundaknya. "Oh, aku ingat." Suatu hari selama masa pelatihan mereka, Yeonjun teringat bagaimana Subin membawa makanan yang sama ke perusahaan untuk mereka makan. Ada kendala yang dilakukan Big Hit Entertainment. Mereka semua akan mengatur tubuh mereka dan berkata, "Kami banyak berolahraga dan tidak seharusnya memakannya." Yang kedua, tidak makan di dalam gedung. Selain harus menjaga makan, aturan lainnya untuk seluruh perusahaan adalah tidak makan di dalam gedung. Yeonjun menunjukkan, "Selain itu, kami tidak diizinkan makan di dalam gedung." Subin menjelaskan, "Anda tidak bisa membawa makanan. Hari itu mereka beruntung. Sementara perusahaan biasanya ramai dengan karyawan, itu kebetulan adalah kota hantu. Itu adalah kesempatan sempurna bagi mereka untuk melanggar semua aturan. Tapi, tidak ada orang lain di dalam gedung kecuali kami berlima." Sambil tersenyum mengingat kejadiannya, Yeonjun menjelaskan mengapa mereka membawanya ke lorong tertentu. "Itu adalah titik buta yang ideal. Subin membawa jokbal ke koridor. Kami mengambilnya karena tidak ada kamera keamanan. Kami memakannya di sana." Menertawakan cara cerdik mereka dalam melanggar peraturan perusahaan, Subin mengakui bahwa dia bisa berterus terang sekarang karena itu masa lalu. "Saya bisa mengungkapkannya sekarang karena kami debut. Kami tidak seharusnya memakannya, tapi saya membawa jokbal. Kami memakannya bersama di koridor." Dari wajah mereka bersinar mengingatnya, Yeonjun menyimpulkan dengan sempurna dengan itu adalah kenangan yang bagus. Yang ketiga, tidak berkencan. Sebelum BTS memulai debutnya, mereka merilis lagu berjudul A Typical Chinese Christmas, di mana mereka memberikan sentuhan menyenangkan dari Big Hit Entertainment. RM berbicara tentang bagaimana dia tidak setuju dengan perusahaan yang melarang mereka berkencan. "Saya tidak punya pacar karena debut kami segera. Hah, idola akan menikah tapi kita memisahkan trainee pria dan wanita. Apa gunanya? Kita tidak bisa mencintai, jadi bagaimana kita menulis lagu cinta? Jika itu terserah saya akan mendorong kencan," kata RM. Yang keempat, tidak tidur di studio. Aturan mengejutkan lainnya yang diharapkan akan diikuti oleh trainee Big Hit Entertainment adalah tidak tidur di studio. Hanya karena Big Hit Entertainment memiliki aturan, bukan berarti artis mereka akan mengikuti aturan tersebut. Dengan cara yang sama seperti Jin, BTS, mengubah perusahaan menjadi Jin Hit dengan membuat peraturannya sendiri, Tomorrow X Together juga menemukan cara cerdas untuk melanggarnya. Di Subin and Yeonjun Let's Eat Together, mereka berbicara tentang kehidupan mereka sebagai trainee dan kenangan lucu yang mereka ingat kembali. Sambil mengingat bagaimana mereka melanggar aturan perusahaan untuk makan enak, mereka ingat Subin dan Hyunin Kai melakukan hal yang sama untuk tidur. Yeonjun ingat cara dia melihat mereka berdua tidur, meniru pose mereka dan menyandarkan kepalanya di samping. Dia berkata, "Hyunin Kai dan kamu tidur seperti ini tanpa selimut atau apapun." Senyuman malu Subin membuktikannya. Mereka menikmati tidur yang mereka bisa, yang menimbulkan masalah ketika mereka berada di studio Big Hit Entertainment. Dia mengungkapkan, "Kami melakukannya. Hyunin Kai dan saya dulu sering tidur dan diam. Tidak sekarang. Hyunin Kai tidak banyak tidur. Kami tidak diizinkan tidur di studio saat kami masih trainee." Aturan itu tidak menghentikan mereka untuk melakukannya. Kamera keamanan akan merusak rencana mereka. Itu memudahkan mereka untuk ketahuan dan ditegur.
ada kamera keamanan, jadi kami diberitahu jika kami tidur di sana. Ada satu celah. Sebin mengungkapkan tidak ada kamera keamanan yang menjaga di luar studio. Di sanalah keduanya akan mendapatkan tidur yang sangat dibutuhkan. Tapi tidak ada kamera keamanan di koridor, jadi Hyuningkai dan saya sering tidur di sana. Yang kelima, tidak ada spoiler. Taehyun to More By Together sudah melanggar aturan Big Hit dan penggemar menyukainya. Sebulan sebelum To More By Together debut, penggemar mengetahui beberapa informasi baru yang menarik berkat salah satu anggota tertentu. Big Hit Entertainment mulai merilis teaser untuk To More By Together pada awal Januari, tetapi sebagian besar anggotanya masih menjadi misteri. Banyak detail tentang mereka yang belum dikonfirmasi, termasuk sebagian besar posisi resmi mereka. Semuanya benar-benar tersembunyi, mengingat publik belum mendengar suara To More By Together, tetapi Taehyun mungkin telah memberikan lebih dari yang seharusnya dia berikan dalam entry buku hariannya. Pada 7 Februari, Taehyun memposting entry buku harian ke komunitas penggemar To More By Together yang membahas tentang persiapannya yang sedang berlangsung untuk debut. Hingga saat ini, banyak yang percaya bahwa dia akan menjadi bagian dari jalur rap To More By Together. Tetapi entry Taehyun menunjukkan bahwa dia sebenarnya adalah seorang vokalis. Saya tidak yakin apakah itu karena debu halus atau karena saya sering mengeluarkan nada tinggi, tetapi suara saya tidak sama dan itu menghancurkan hati saya. Tapi tidak terlalu sakit, kata Taehyun. Netizen menyukai kesalahan Taehyun dan beberapa bertanya-tanya bagaimana reaksi Big Hit Entertainment terhadap pelanggaran aturan lucu ini. Beberapa netizen bahkan menyebut penerus Jin adalah Taehyun, karena Jin dikenal terang-terangan mengabaikan peraturan agensi dengan cara yang paling lucu. Pesannya adalah, perasaan bahwa entry di hari saya lebih pendek dari anggota lain hanyalah perasaan. Tanggal showcase, rilis album, dan pertunjukan debut kami diumumkan hari ini. Saya tahu sejak Januari, tapi tinggal kurang dari sebulan lagi. Bahkan sekarang, saya sedang berlatih koreografi grup kami dengan para anggota. Tubuhku terasa jauh lebih ringan setelah istirahat sejenak selama tahun baru Imlek. Saya tidak yakin apakah itu karena debu halus atau karena saya sering mengeluarkan nada tinggi, tetapi suara saya tidak sama, dan itu menghancurkan hati saya. Tapi tidak terlalu sakit. Setiap orang yang membaca ini harus sering minum air hangat dan menjaga tenggorokan Anda. Sejujurnya, mentalitas saya dari kemarin, hari sebelumnya, hari ini dan besok semuanya hampir sama. Saya senang, gugup, saya kagum dan khawatir tentang tanggapan yang kami dapatkan. Tapi saya yakin, pada hari yang diumumkan, saya akan menunjukkan kepada penggemar kami menampilkan penampilan kami yang sempurna dan menjadi artis yang bisa mereka banggakan. To More By Together, fighting, tulis Taehyun. Jadi bagaimana menurut kalian tentang aturan-aturan ini dan cara mereka untuk melanggarnya? Beri komentar di bawah. Klik subscribe, like, share, dan klik lonceng. Mari kita sama-sama jadikan channel ini berguna bagi K-popers Indonesia. Sekian video kali ini, sampai jumpa lagi.